Pertunjukan. Memasuki ruangan upacara. Yudisium Fakultas Seni Pertunjukan. Institut Seni Indonesia Denpasar. Semester genap tahun 2020-2021. Hari Kamis, 19 Agustus 2021. Dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Institut Seni Indonesia Denpasar. Yang kami hormati, Senat Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar, beserta jajarannya. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Denpasar. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama, Institut Seni Indonesia Denpasar. Ketua Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Ketua Program Studi Seni Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Ketua Program Studi Seni Pedalangan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Ketua Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Ketua Program Studi Seni Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Dan peserta yudisium, serta hadirin yang berbahagia. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerah beliaulah pada hari ini, Kamis, 19 Agustus 2021, Yudisium Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar dapat dilaksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Pembacaan doa. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa puji syukur kehadapan Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pada hari ini, doa kami pandu secara Hindu dengan sikap Amusti Karana. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Saraswati Namo Astubhyam. Varade Agamo Siadi Rastu Karak Swami Sidiar Bahwantu Me Sadam Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Agung. Bergelar Sang Yang Saraswati, dengan hati yang suci, kami menghaturkan puja pangastuti angayu bagia kehadapan Yang Widi. Hari ini kami dapat melaksanakan acara yudisium Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar. Sesuai dengan rencana dan harapan kami, semoga Yang Widi selalu menunjukkan jalan yang terang kepada kami semua. Dan pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Bijaksana. Atas kemuliaan Yang Widi dalam Prabawa Siwa Nataraja, dengan sinar suci kebijaksanaan, tak henti-hentinya kami memohon anugerahilah kami kecerdasan hati dan pikiran. Semoga acara yudisium Fakultas Seni Pertunjukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, dan lancar. Para yudisium dapat mengemban dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana halnya para dewa yang selalu bersatu, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, sehingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia demi mewujudkan insan-insan yang cerdas, kompetitif, dan penuh tanggung jawab. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kami menyadari kehidupan kami tidak luput dari dosa dan papa. Oleh karena itu, kami memohon, ampunilah dosa dan kepapaan kami. Tuntunlah kami ke jalan yang baik dan benar. Sucikanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kuatkanlah persatuan dan kesatuan di lubuk hati kami. Semoga Yang Widi senantiasa merestui serta mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Kasamasampurna Namo Swaha. Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Om Santi Santi, Santi,
Om. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Sidang terbuka Senat Akademik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar dalam rangka Yudisium mahasiswa peserta ujian tugas akhir periode semester genap tahun 2020-2021 Kamis 19 Agustus 2021 dinyatakan dibuka. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, Dr. Igede Yudarta, SSKAR. MSI. Mohon izin kepada Pak Dekan untuk menyampaikan laporan Ketua Panitia. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Denpasar. Yang saya hormati Bapak Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Biro Umum dan Keuangan,
Ketua dan Anggota Senat Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, ada yang mewakili beliau, para pejabat struktural di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar, para wakil dekan Fakultas Seni Pertunjukan yang saya hormati, para pimpinan prodi di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan yang saya hormati, dan saudara-saudara dari mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur hadapan Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kesehatan serta kebahagiaan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita. Pada hari ini, Kamis tanggal 19 Agustus 2021, kita akan melaksanakan Yudisium Mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar periode genap tahun 2020-2021. Yudisium adalah sebagai salah satu aktivitas akademik wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa karena yudisium merupakan pertanda kelulusan bagi mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan proses studi di perguruan tinggi selama kurang lebih 8 semester dan setelah dinyatakan lulus dalam ujian tugas akhir. Berbeda dengan penyelenggaraan yudisium pada tahun-tahun sebelumnya, karena situasi dan kondisi pandemik dan pemberlakuan PPKM yang sangat ketat, yudisium pada kali ini dilaksanakan secara daring. Berkenaan dengan yudisium yang dilaksanakan pada periode ini, sebelumnya telah dilaksanakan ujian tugas akhir pada masing-masing prodi dari pertengahan bulan Juli hingga tanggal 5 Agustus yang baru lalu. Adapun mahasiswa yang di yudisium pada periode genap tahun 2020-2021, secara keseluruhan berjumlah 110 orang yang terdiri dari 30 orang mahasiswa dari program studi tari, 51 orang mahasiswa dari program studi seni karawitan, 9 orang mahasiswa dari program studi seni pedalangan, 4 orang mahasiswa dari program studi pendidikan seni pertunjukan, dan 16 orang mahasiswa dari program studi musik. Selaku ketua panitia, izinkan saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang di yudisium pada hari ini. Semoga kalian sukses ke depannya di masyarakat. Bapak Dekan dan undangan siang ini, terima kasih dan keluarganya setinggi-tingginya pada seluruh panitia yang sudah bekerja keras selama proses ujian hingga pelaksanaan yudisium pada hari ini. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan ujian tugas akhir dan yudisium pada pagi hari ini. Demikian laporan ini saya sampaikan dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK Yudisium oleh DRA Ana Agung Istri Putri Yonari. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar nomor 883/IT5.4/PP/2021 tentang penetapan kelulusan dan yudisium Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar tahun 2021. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan penguji ujian tugas akhir Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar tahun anggaran 2021, memutuskan menetapkan penetapan kelulusan kok mati?
Sinyalnya hilang, Pak Prof. Bah, yang kene. Bantu nak, ah. Bantu nak, eh. Bisa pindah Ibu ke Pak Julian atau siapa di dekanat dan lanjutkan saja membacanya. Terima kasih. Cepat cari solusi nak Bu. Pasti lampiran. Lampiran keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar nomor 883/IT5.4/PP/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan kelulusan dan yudisium Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar tahun 2021. 1. Niputu Lesliani, NIM 2017-01-001. 2. Kade Agus Artano, NIM 2017-02-001. 3. Iwayan Anom Chandrayana, NIM 2017-03-001. 4. Rizka Yanti, NIM 2017-09-046, dan seterusnya sampai nomor 110. Nimade Ayu Duara Putri, NIM 2017-12-001. Rektor Iwayan Adnyano, NIP 1976-04-04-2003-12-1-002. Penyerahan peserta yudisium oleh Ketua Program Studi kepada Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Ketua Program Studi Seni Tari, disilahkan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, Program Studi Tari menyerahkan 30 orang mahasiswa untuk diyudisium pada hari ini. Terima kasih. Ketua Program Studi Seni Karawitan, disilahkan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, saya Ketua Jurusan Seni Karawitan, menyerahkan para mahasiswa jurusan Karawitan untuk diyudisium hari ini sebanyak 51 orang. Sekian, terima kasih. Ketua Program Studi Seni Pedalangan, disilahkan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, saya Kaprodi Seni Pedalangan menyerahkan 9 mahasiswa terbaik pedalangan siap untuk diyudisium. Terima kasih. Ketua Program Studi Seni Pendidikan Seni Pertunjukan, disilahkan. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, saya dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan menyerahkan 4 orang mahasiswa untuk dapat diyudisium pada pagi hari ini. Terima kasih. Ketua Program Studi Seni Musik, disilahkan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan,
saya dari Ketua Program Studi Musik menyerahkan 16 mahasiswa untuk di yudisium pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Yudisium Mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para undangan yang saya hormati, kita akan melaksanakan acara puncak Yudisium Mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan. Sebagaimana imbauan kami tadi, mohon semua kamera dimatikan nanti, khusus yang yudisium saja yang nanti muncul ke permukaan. Bapak Ibu anggota senat, para undangan yang saya hormati, dengan mengharap ridho Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis 19 Agustus tahun 2021, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan secara resmi akan melakukan yudisium untuk mahasiswa peserta ujian tugas akhir periode semester genap tahun 2020-2021. Berturut-turut akan saya panggil mulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 110. Saya mulai dari nomor urut 1, Anak Agung GD Angga Mahaputra. Siap, Pak. Tes. Ya. Halo. Anak Agung GD Angga Mahaputra, NIM 2016-01-018, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 82,71, nilai karya tulis 80,86, rata-rata 81,79, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. Nomor urut 2, Iwayan Krishna Ananta Kusuma. Siap, Pak. Jadi untuk Saudara Iwayan Ananta Kusuma, sebelum selesai, jangan ditutup kameranya dulu. Nanti kan ada penyerahan map dari orang tua atau wali. Iwayan Krishna Ananta Kusuma, NIM 2016-01-026, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,02, nilai karya tulis 88,81, rata-rata 88,92, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut ke nomor urut 03, Niputu Lesliani. Siap, Bapak. Niputu Lesliani, NIM 2017-01-001, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 93,95, nilai karya tulis 94,48, rata-rata 94,22, kualifikasi A, predikat ujian. Terima kasih, Bapak. Nomor 04, Iputu Agus Ariana. Ya, Bapak. Iputu Agus Ariana, NIM
2017-01-002. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,55, nilai karya tulis 89,53, rata-rata 89,54, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Bapak. Nomor urut 05, Iwayan Wira Arimbawa. Siapa? Sampun, Pak. Iwayan Wira Arimbawa, NIM 2017-01-003. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88, nilai karya tulis 88,70, rata-rata 88,35, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Nomor 6, Nimade Krishna Dwi Yanti. Siap, Bapak. Nimade Krishna Dwi Yanti. Siap, Bapak. Ya, NIM 2017. Siap, Bapak. 01. Ya, saya ulangi. Nimade Krishna Dwi Yanti, NIM 2017-01-004. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,70. Nilai karya tulis 89,72, rata-rata 89,21, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Bapak. Nomor 7, Deta Cahya Ramadhani. Siap, Bapak. Deta Cahya Ramadhani, NIM 2017-01-005, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 92,95, karya tulis 92,57, rata-rata 92,76, predikat A, predikat dengan pujian. Terima kasih, Bapak. Nomor urut 8, Niputu Ayu Aneska Rasiani Rastini Dewi. Ya, Pak. Niputu Ayu Aneska Rastini Dewi, NIM 2017-01-007. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 92,09, nilai karya tulis 90,90, rata-rata 91,50, kualifikasi A, predikat pujian. Nomor urut 7, Deta Cahya. Maaf, saya keliru. Deta Cahya sudah ya. Deta Cahya Ramadhani sudah dipanggil. Sudah. Sorry, saya keliru. Rasmi Dewi ya. Nomor 9, Niluh Putu Eka Wahyuningsi. Niluh Putu Eka Wahyuningsi. Kembali dipanggil Niluh Putu Eka Wahyuningsih. Siap, Pak. Baru dipanggil. Ya, tolong dijawab. Niluh Putu Eka Wahyuningsih, NIM 2017-01-009. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,92, nilai karya tulis 89,06, rata-rata 89,49, predikat A, predikat pujian. Terima kasih, Bapak. Lanjut, IKD Oka Mahendra. Ya, Bapak. IKD Oka Mahendra, NIM 2017-01-010. Anda dinyatakan lulus
nilai karya seni 90,48, karya tulis 87,60, rata-rata 89,04, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Bapak. Nomor 11, Ketut Tara Listiawan. Siap, Bapak. Ketut Tara Listiawan, NIM 2017-01011, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,01, karya tulis 89,00, rata-rata 89,00, kualifikasi A, sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak. Nomor 12, Putu Gita Rahayu Putriandini. Siapa? Putu Gita Rahayu Putriandini, NIM 2017-01012. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 95,39, nilai karya tulis 94,05, rata-rata 94,72, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Nomor urut 13, IGD Adi Mahendra. Siapa, Pak? IGD Adi Mahendra, NIM 2017-01013, Anda dinyatakan lulus. Nilai karya seni 90,89, karya tulis 89,75, rata-rata 90,32, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak. Nomor 14, Igusti Ngurah Bagus Alit Satria Wibawa. Bapak. Igusti Ngurah Bagus Alit Satria Wibawa, NIM 2017-01014, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 90,78, karya tulis 90,39, rata-rata 90,58, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Bapak. Nomor urut 15, Nikade Tiana Ganggadewi. Siap, Bapak. Nikade Tiana Ganggadewi, NIM 2017-01015. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 93,90, karya tulis 93,35, rata-rata 93,63, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Bapak. Niluh Ria Novitasari. Siap, Bapak. NIM 2017-01016, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 94,79, karya tulis 94,55, rata-rata 94,67, kualifikasi A, predikat pujian. Baik, terima kasih, Bapak. Nomor 17, Putu Parama Kesawa Ananda Putra. Nggih, siap, Bapak. NIM 2017-01017, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 98,30, karya tulis 97,35, rata-rata 97,82, kualifikasi A, predikat pujian. Ya, semua, Pak. Nomor 18, Inyoman Karisma Aditya Hartana. Siapa? NIM 2017-01018. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 92,18, karya tulis 91,74, rata-rata 91,90, kualifikasi A, predikat pujian. Sembilan belas, Putu Depia Maharani.
Siap, Pak. NIM 2017-01-020. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 94,40, karya tulis 91,50, rata-rata 93,95, kualifikasi A, perdikat pujian. Terima kasih, Bapak. I Gusti Ayu Agung Adi Sartika Dewi. Siap, Bapak. NIM 2017-01-021. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 86,64, karya tulis 86,22, rata-rata 86,43, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Baik, terima kasih, Bapak. Inyoman Arya Barata. Sige, Pak. NIM 2017-01-023. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 90,55, karya tulis 89,73, rata-rata 90,14, kualifikasi A, predikat pujian. Ayo, Pak. Imade Adiwiguna. Siap, Pak. NIM 2017-01-024. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 93,02, karya tulis 91,81, rata-rata 92,42, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Utu Angga Pratama. Bapak. NIM 2017-01-025. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 90,72, karya tulis 91,06, rata-rata 90,89, kualifikasi A, predikat pujian. Baik, terima kasih, Bapak. Luh Gede Krishna Widya Dewi. Iya, Pak. NIM 2017-01-026. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 91,56, karya tulis 91,29, rata-rata 91,42, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Kade Karunia Arta. Siapa? NIM 2017-01-027. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 94,77, karya tulis 94,24, rata-rata 94,51, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Melissa Florence Skillford. Siapa, Pak? NIM 2017-01-028. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,33, karya tulis 88,17, rata-rata 88,75, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak. Pande Ketut Ayu Windasari. Siap, Bapak. NIM 2017-01-029. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 91,29, karya tulis 89,75, rata-rata 90,52, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak. Ninyoman Mani Pajarwati. Ya, Bapak.
NIM 2017-01-030, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 87,79, karya tulis 87,69, rata-rata 87,74, kualifikasi A, peringkat pujian. Terima kasih, Bapak. Ikomang Agus Putra Gunawan. Hadir, Pak. NIM 2014-02-032. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,40, karya tulis 84,80, rata-rata 86,60, kualifikasi A, peringkat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Iputu Yudi Setiawan. Ya, Pak. NIM 2014-02-069. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 91,00, karya tulis 90,00, rata-rata 90,50, kualifikasi A, peringkat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. Imade Adi Pramana Suparsa. Oke, siap, Pak. NIM 2015-02-054. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 93,18, karya tulis 88,40, rata-rata 97,79, kualifikasi A, peringkat sangat memuaskan. Baik, terima kasih, Pak. Kade Agus Artana. Ya, Pak. NIM 2017-02-001, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 86,97, karya tulis 86,60, rata-rata 86,79, kualifikasi A, peringkat pujian. Terima kasih, Pak. Denny Praditya. Ya, Pak. NIM 2017-02-002, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 87,71, karya tulis 85,00, rata-rata 86,36, kualifikasi A, peringkat pujian. Terima kasih, Pak. Iketut Agus Damayasa. Ya, Pak. NIM 2017-02-003. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,77, karya tulis 88,20, rata-rata 88,49, kualifikasi A, peringkat pujian. Terima kasih, Pak. Inyoman Juniarta. Ya, Pak. NIM 2017-02-004. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,40, karya tulis 88,20, rata-rata 88,30, kualifikasi A, peringkat pujian. Terima kasih, Pak. Iwayan Yudiarta. Siapa? NIM 2017-02-005. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,20, karya tulis 86,40, rata-rata 87,30, kualifikasi A, peringkat pujian. Terima kasih, Pak. Iputu Riangga Budi Pramana. Iya, Bapak. NIM 2017-02-007. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 90,02, karya tulis 91,00, rata-rata 91,51, kualifikasi A, peringkat pujian. Semua, Bapak. Iketut Yogi Anggayanto. Siapa? NIM 2017-02-008. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 86,20, karya tulis 85,00, rata-rata 85,60, kualifikasi A, peringkat pujian.
Terima kasih, Pak. Imade Prayoga Adi Astawa. Ya, Pak. NIM 2017-02-010, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 90,00, karya tulis 89,00, rata-rata 89,50, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. IKD Agus Aditya Putra. Iya, Pak. NIM 2017-02-012, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 87,87, karya tulis 84,20, rata-rata 86,04, kualifikasi A, predikat pujian. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. IGD Dwi Antara Putra. Siapa? NIM 2017-02-014. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,67, karya tulis 88,00, rata-rata 88,84, kualifikasi A, predikat pujian. Iya, Pak, sukses semua. Ida Bagus Anom Widara Kusuma. Ya, Pak. NIM 2017-02-017. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,00, nilai karya tulis 87,00, rata-rata 87,50, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Suka mau, Pak. Iputu Suardana. Siap, Pak. NIM 2017-02-021. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 70,42, karya tulis 70,60, rata-rata 70,51, kualifikasi B, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. Imade Satria Prawira. Imade Satria Prawira. Siapa? NIM 2017-02-022. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,20. Karya tulis 87,03. Rata-rata 87,62. Kualifikasi A, predikat pujian. Siapa? Terima kasih, Pak. Iwayan Dibya Adiguna. Siapa? NIM 2017-02-025. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 87,37. Nilai karya tulis 86,00. Rata-rata 86,69. Kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, ya, Pak. Iputu Wahyu Mahendra Putra. Siapa? NIM 2017-02-027. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 91,36. Karya tulis 90,00. Rata-rata 90,68. Kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Pandey Kade Ega Satdika. Pandey Kade Ega Sastika. Mohon maaf, Pak Dekan, tadi dia keluar blank katanya. Silah dibacakan saja, Pak. Ya, saya bacakan. Pandey Kade Ega Sastika, NIM 2017-02-028, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 92,44, karya tulis 91,90, rata-rata 92,17, kualifikasi A, predikat pujian. Iputu Here Krishna Dharma Yoga. Siapa?
NIM 2017-02-029. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,48, karya tulis 87,40, rata-rata 87,94, kualifikasi A, predikat ujian. Terima kasih, Pak. Imade Oka Surya Pradita. Ya, Pak. NIM 2017-02-030. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 86,79, karya tulis 87,80, rata-rata 87,10, kualifikasi A, predikat pujian. Baik, Pak. Imade Beni Yusnadi. Ya, siapa? NIM 2017-02-034, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 86,40, karya tulis 83,40, rata-rata 84,90, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. Putu Rama Widana. Siapa? NIM 2017-02-036. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 87,65, karya tulis 88,00, rata-rata 87,83, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. IGD Adi Surya. Ya, Pak. NIM 2017-02-037, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 93,34, nilai karya tulis 94,00, rata-rata 93,67, kualifikasi A, predikat pujian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pande Nyoman Alit Putra Widura. Ya, Pak. NIM 2017-02-038. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,20, karya tulis 86,00, rata-rata 87,60, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Kade Agus Pusaka Adi Putra. Siapa? NIM 2017-02-039. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 87,57, karya tulis 88,20, rata-rata 87,89, kualifikasi A, predikat pujian. Oke, Pak, terima kasih. IGD Murah Dipo Sentana. IGD Murah Dipo Sentana. Eh, siapa? Ya. NIM 2017-02-040, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 90,85, karya tulis 83,90, rata-rata 87,38, kualifikasi A, predikat pujian. Imade Dwi Rustika Mani. Imade Dwi Rustika Mani. NIM 2017-02-042. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 90,00, karya tulis 84,20, rata-rata 87,10, kualifikasi A, predikat pujian. Imade Bayu Pusir Bumi. Siapa? NIM 2017-02-043. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 96,20, karya tulis 96,29, rata-rata 96,25, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. IKD Ananta Kusuma. Siapa? NIM 2017-02-044. Anda dinyatakan lulus
dengan nilai karya seni 88,00, nilai karya tulis 87,57, rata-rata 87,79, kualifikasi A, predikat ujian. Semua. Anak Agung Gede Agung Semarabawo. Siapa? NIM 2017-02-045. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,74, karya tulis 88,40, rata-rata 89,07, kualifikasi A, predikat ujian. Terima kasih, Pak. IKD Januranga. Siapa, Pak? NIM 2017-02-048. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 92,63, karya tulis 93,30, rata-rata 92,97, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih. Iputu Hadi Mulyawan. Oke, siapa? NIM 2017-02-049. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 87,00, karya tulis 87,49, rata-rata 87,25, kualifikasi A, predikat pujian. Oke, terima kasih, Pak. KD Angga Wahyu Pradana. Iya, Pak. NIM 2017-02-051. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 93,00, karya tulis 95,00, rata-rata 94,00, kualifikasi A, predikat ujian. Oke, sukses semua, Pak. Iputu Oka Rudiana. Yang, Pak. NIM 2017-02-052. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 90,64, karya tulis 90,20, rata-rata 90,42, predikat pujian. Terima kasih, Bapak. I Gede Ngurah Bagus Pratama. Oke, siapa? NIM 2017-02-053. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,00, karya tulis 89,00, rata-rata 89,00, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Oke, sekolah, Pak. Agus Ari Pratama Yoga. Siapa? NIM 2017-02-057. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 85,16, karya tulis 82,40, rata-rata 83,78, kualifikasi B, predikat pujian. Baik, terima kasih, Pak. Iwayan Agus Andika. Baik, siapa? NIM 2017-02-059. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,20, karya tulis 87,03, rata-rata 87,62, kualifikasi A, predikat ujian. Terima kasih, Pak. Terima kasih. I Gusti Ngurah Agus Ardana. Siapa? NIM 2017-02-062.
Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 87,20, karya tulis 85,20, rata-rata 86,20, kualifikasi A, predikat pujian. Imade Rai Purnayasa. Imade Rai Purnayasa. Siapa? NIM 2017-02-063. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,46, karya tulis 85,00, rata-rata 87,23, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. IKD Dwiki Yunadika. Ya, Pak. IKD Dwiki Yunadika. Ya, Pak. Ya. NIM 2017-02-064. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 92,00, karya tulis 91,00, rata-rata 91,50, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Kade Merta Antariawan. Siap, Bapak. NIM 2017-02-065. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,74, karya tulis 80, rata-rata 89,07, kualifikasi A, predikat pujian. Semua, Bapak. Ida Bagus Agung Citra Manuaba. Siapa? NIM 2017-02-066. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 83,94, karya tulis 83,60, rata-rata 83,77, kualifikasi B, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Iwayan Gede Priyanta. Siapa? NIM 2017-02-067. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 86,60, karya tulis 83,00, rata-rata 84,80, kualifikasi B, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. IKD Samsu Samego. Siapa? NIM 2017-02-069. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 85,51. Nilai karya tulis 85,00. Rata-rata 85,26, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Putu Gede Agus Saputra. Siap, Bapak. NIM 2017-02-070. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,060, karya tulis 84,40, rata-rata 86,50, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Bapak.
Iwayan Ade Sastra Wijaya. Siapa? NIM 2017-02-071, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 91,72, karya tulis 87,60, rata-rata 89,66, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. I Putu Ono Putra. Siapa? NIM 2017-02-072. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 86,24, karya tulis 81,00, rata-rata 83,62, kualifikasi B, predikat sangat memuaskan. Semoga. Imade Wiraputra. Siapa? NIM 2017-02-073. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 86,46, karya tulis 85,20, rata-rata 85,83, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. GD Prabu Dinata Gautama. Iya, Pak. NIM 2017-02-077. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 83,15, karya tulis 83,20, rata-rata 83,18, kualifikasi B, predikat pujian. Coba, Pak. Iputu Wahyu Andika. Ya, Pak. NIM 2017-02-078. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 95,00, karya tulis 93,00, rata-rata 94,00, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Anak Agung Gede Mayun Darmika. Mohon suaranya, Anak Agung Gede Mayun Darmika. Ya, Pak. NIM. Ya. Ya, saya ulangi. Anak Agung Gede Mayun Darmika. NIM 2016-03-008. Ya, Pak. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 90,50, karya tulis 89,50, rata-rata 90,00, kualifikasi A, predikat pujian. Ya, Pak. Iwayan Anom Chandrayana. Iwayan Anom Chandrayana. Mohon direspon. Iwayan Anom Chandrayana. Siapa? NIM 2017-03-001. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 92,50, karya tulis 91,50, rata-rata 92,00, kualifikasi A, predikat pujian. Wayan Dipa Raditya. Siapa? NIM 2017-03-002. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 91,50,
karya tulis 90,50, rata-rata 91,00, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. I. Komang Arsana. Siapa? Siapa? NIM 2017-03-003. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 93,50, karya tulis 92,50, rata-rata 93,00, kualifikasi A, predikat pujian. Suksema. I. Putu Agus Meli Artawan. Siapa? NIM 2017-03-005. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 94,50, karya tulis 93,50, rata-rata 94,00, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. IKD Robi. IKD Robi. Siapa? NIM 2017-03-009. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,50, karya tulis 88,50, rata-rata 89,00, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. I. Putu Agus Widya Purnama. Purnamia. Siapa? NIM 2017-03-010. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 95,50, karya tulis 92,50, rata-rata 94,00, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Bapak. Pare Despare Silitonga. Siapa? NIM 2016-12017. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 85,00, karya tulis 77,80, rata-rata 81,40, kualifikasi B, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. Ida Bagus GD Trisnayoga. Ya, siapa? NIM 2016-12020. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 99,00, nilai karya tulis 97,40, rata-rata 98,20, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Janu Afi Malik. Siapa? NIM 2015-12013. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 91,10, nilai karya tulis 91,10, rata-rata 91,10, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Baik, terima kasih, Pak. Nimade Ayu Duara Putri. Baik, Pak. NIM 2017-12001. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 91,60, nilai karya tulis 91,60, rata-rata 91,60, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih.
IGD Putu Susila Dananjaya. Oke, siapa? IGD 002, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,90, karya tulis 88,90, rata-rata 88,90, kualifikasi A, predikat pujian. Oke, semua Pak. Putu Agus Pratama Pratnyana. Siapa? NIM 2017-12007, Anda dinyatakan lulus, nilai karya seni 88,70, karya tulis 88,70, rata-rata 88,70, kualifikasi A, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. Pison Leonard Yistrif Hari. Ya, Pak. NIM 2017-12011. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 92,40, karya tulis 92,40, rata-rata 92,40, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Inyoman IGD Inyoman Aditya Putra. Siapa? NIM? Siapa? 2017-12014. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 93,00, karya tulis 89,40, rata-rata 91,20, kualifikasi A, predikat pujian. Immanuel Modelin Albright Manurung. Saya panggil kembali Immanuel Modelin Albright Manurung. Mohon direspon. Immanuel Modelin Albright Manurung dari jurusan musik. Modelin. Kita bacakan saja. Mungkin terputus jaringan. Immanuel Modelin Albright Manurung, NIM 2017-12016. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 76,00, karya tulis 70,00, rata-rata 73,00, kualifikasi B, predikat sangat memuaskan. Iko Mang Wahyu Baskara Putra. Ya, Pak. NIM 2017-12018, Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 89,70, karya tulis 89,70, rata-rata 89,70, kualifikasi A, predikat pujian. IGD Raditya Yudhistira. Siapa? NIM 2017-12020. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 98,60, karya tulis 98,40, rata-rata 98,50, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Iputu Adi Wardana Wijaksana. Siapa? NIM? Siapa? 2017-12021. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 93,00, karya tulis 85,00, rata-rata 89,00, kualifikasi.
ada predikat pujian. Terima kasih, Pak. Abinaya Farhan Ramadan. Siapa? NIM 2017-12023. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 90,90, karya tulis 90,90, rata-rata 90,90, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Iputu Andi Surana Priambawa. Siapa? NIM 2017-12024. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 88,60, karya tulis 88,60, rata-rata 88,60, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Hani Yustia. Oh, punya lagi. Siap, Pak. NIM 2016-01-008. Nilai karya tulis 88,55, rata-rata 88,55, kualifikasi A, predikat pujian. Ini yang di bagian pengkajian. Nikomang Ananda Gayatri. Siap, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, kita ulang. Silakan dikalungkan, Mbak. Silakan dikalungkan ininya, gordonnya. Ya. Nikomang Ananda Gayatri, NIM 2017-01-008. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya tulis 95,32. Rata-rata 95,32. Kualifikasi A, predikat pujian. Pak. Inengah Dwijo Batranaya. Siapa? NIM 2017-03-004. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya seni 93,60. Dengan nilai karya tulis 93,60, rata-rata 93,60, kualifikasi A, predikat pujian. Semua, Pak. Ida Bagus Eka Dharma Putra. Siap, Pak. NIM 2017-03-006. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya tulis 86,40, rata-rata 86,40, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. RR Luh Putu Indung Saci Surya Pratiwi. Siap, Pak. NIM 2017-09-012. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya tulis 87,60, rata-rata 87,60, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Putu Agus Surang Nanggana. Yeah. Siap, Pak. Siap. Siap. NIM 2017-09-038. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya tulis 89,28. Rata-rata 89,28. Kualifikasi A, predikat pujian. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. IGD Suparmadi. Siapa? Siapa?
Ya, sudah dikalungkan kordonnya. Silakan dikalungkan Bapak. Ya, saya ulangi. IGD Suparmadi NIM 2017-09-040. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya tulis 89,80, rata-rata 89,80, kualifikasi A, predikat pujian. Cuma Pak. Cuma. Putu Rizka Yanti. Putu Rizka Yanti, NIM 2017-09-046. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya tulis 94,33, rata-rata 94,33, kualifikasi A, predikat pujian. Nomor 109, Maria Regina Ayu Triwina Yuhari. Saya ulangi, Maria Regina Ayu Triwina Yuhari. Siapa? Ya. NIM 2017-12003. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya tulis 90,40, rata-rata 90,40, kualifikasi A, predikat pujian. Siapa? Silakan bapaknya silakan mapnya ya. Yang terakhir nomor 110. Zidni Hilma Alal Falah. Siapa? Ya, silakan Bapak dikalungkan kordonnya. Ya, saya ulangi. Zidni Hilma Alal Falah. NIM 2017-12010. Anda dinyatakan lulus dengan nilai karya tulis 90,00, rata-rata 90,00, kualifikasi A, predikat pujian. Terima kasih, Pak. Ya, jadi saudara sekalian, para mahasiswa, para orang tua yang saya hormati, Bapak Ibu yang ada dalam link, izinkan saya memberikan penegasan sedikit saja tentang kelulusan sangat memuaskan dan pujian. Saya terlupakan membacakan IPK-nya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Artinya yang pujian itu IPK-nya di atas 3,51 ke atas. Saya terlupakan karena panjang, kita mengingat waktu ya. Kita mengingat waktu jam 1 paling lambat kita harus selesai. Jadi yang mendapat predikat pujian itu gabungan dari IPK-nya 3,51 ke atas. Ya, jadi bisa 3,70 dan seterusnya. Jadi saya tidak mungkin membacakan semuanya Bapak Ibu, tapi predikatnya saja yang saya sampaikan ya sangat memuaskan, ya pujian. Karena kita memang agak dibelenggu oleh waktu, karena masih ada rangkaian acara ke belakang. Saya kira itu untuk yudisium sudah saya sampaikan sampai di nomor urut 110. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Bapak Ibu semuanya dibuka saja kameranya, tidak masalah. Yudisiumnya sudah selesai. Dibuka semuanya kameranya. Saudara MC, yes, silakan diambil alih dulu. Penyerahan penghargaan IPK tertinggi, skripsi terbaik, pencipta karya tari terbaik, pencipta karya karawitan terbaik, pencipta karya pedalangan terbaik, pencipta karya musik terbaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu, para undangan, terutama adik-adik, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, izinkan saya mempergunakan waktu untuk menyampaikan informasi tentang
IPK tertinggi, penyaji skripsi terbaik, dan karya terbaik. Saya akan mulai dari IPK tertinggi. Jadi nanti ada beberapa orang yang sama IPK-nya, jadi nanti di urutan tiga mungkin ada beberapa orang. Karena sama IPK-nya, sama waktu kelulusannya. Jadi yang pertama saya akan sampaikan tiga tentang mahasiswa yang memperoleh IPK tertinggi. Saya akan mulai IPK tertinggi pertama atas nama Ni Putu Ayu Aniska Rastini Dewi dengan IPK 3,99. Ya. Jadi saya ulangi, IPK tertinggi pertama atas nama Ni Putu Ayu Aniska Rastini Dewi dengan IPK 3,99. Mahasiswa dengan IPK tertinggi kedua atas nama IGD Ngurah Dipo Sentana dengan IPK 3,97. Kemudian IPK tertinggi ketiga ada empat orang. Yang pertama, Nikomang Ananda Gayatri dengan IPK 3,96. Kemudian Kade Angga Wahyu Pradana dengan IPK 3,96. I Made Bayu Pusir Bumi dengan IPK 3,96. I Gede Adi Surya dengan IPK 3,96. Dan terakhir, I Putu Riangga Budi Pramana dengan IPK 3,96. Kemudian saya lanjutkan dengan tiga penyaji skripsi terbaik. Penyaji skripsi terbaik pertama atas nama Maldini Lutermantidas. Ya, ya ampun. Maldini Lutermantidas. Mohon maaf Pak Dekan. Ya. Mohon maaf Pak Dekan. Itu mahasiswa musik tahun kemarin. Wow. Datanya. Ini data kemarin ya Bu. Ada kekeliruan yang fatal ini Pak Putu ya. Nggak apa-apa, nanti kita revisi. Mohon maaf, ini mungkin kesalahan ini. Saking banyaknya file di ininya Pak Putu. Jadi saya lanjut saja. Jangan dibacakan. Iya, tiga penyaji skripsi terbaik. Yang kedua, nggak apa-apa. Yang kedua, Made, ini yang kemarin. Ini yang kemarin. Yang kemarin. Yang kemarin ini. Penyaji skripsi terbaik ini yang kemarin. Made Jodi. Ini ada kesalahan dari Pak Putu ya. Made Georgiana Triwinadi ini kan juga yang kemarin. Mohon maaf ini Pak Putu salah mengeprint mungkin. Saya lanjut dulu ketiga penyaji karya terbaik. Penyaji karya terbaik satu atas nama Putu Parama Kesawa Ananda Putra dengan nilai karya seni, karya tari seni 97,82. Penyaji karya tari terbaik dua atas nama Putu Gita Rahayu Putriandini dengan nilai 94,72. Penyaji karya tari terbaik tiga atas nama Niluh Riano Pitasari dengan nilai 94,67. Berlanjut, ketiga penyaji karya karawitan terbaik. Penyaji karawitan terbaik satu atas nama Imade Bayu Pusir Bumi dengan nilai karya seni 96,25. Penyaji karya karawitan terbaik dua atas nama Kade Angga Wahyu Pradana dengan nilai 94,00. Penyaji karya karawitan terbaik tiga, IGD Adi Surya dengan nilai 93,67. Penyaji karya pedalangan terbaik. Penyaji karya pedalangan terbaik satu atas nama I Putu Agus Widya Purnama dengan nilai 94,00.
penyaji karya pelalangan terbaik 2 atas nama I Putu Agus Meli Artawan dengan nilai 94.00 dan penyaji karya pelalangan terbaik 3 atas nama Iwayan Anom Chandrayana dengan nilai 92.00. Penyaji karya musik terbaik. Penyaji karya musik terbaik 1 atas nama IGD Raditya Yudhistia dengan nilai 94.10. Penyaji karya musik terbaik 2 atas nama Pison Leonet Yusril Hari dengan nilai 92.40 dan penyaji karya musik terbaik 3 atas nama Nimade Ayu Duara Putri dengan nilai 91.60. Sekian, sekali lagi mohon maaf ada kekeliruan di penyaji di pengumuman 3 penyaji apa Pak Putu salah print ya, 3 penyaji skripsi terbaik. Nanti kalau memungkinkan di akhir acara kita umumkan lagi. Itu Bapak Ibu tentang para penyaji skripsi dan karya terbaik dari masing-masing jurusan. Saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf Pak Dekan. Mohon maaf Pak Dekan. Di penyaji pedalangan Pak Dekan, penyaji terbaik pedalangan. Rasanya ada keliruan. Nilainya sama itu. Kalau tidak salah Agus Purnamia itu 95. Biar tidak ada protes ke jurusan. Mohon dicek Pak Dekan, pedalangan. Siap Pak Gajut, kita akan revisi ini. Kita akan revisi, jadi mohon dimaafkan Bapak Ibu. Saking ininya Pak Putu ya mungkin agak leng. Agak leng Pak Putu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu jurusan. Terutama kepada para mahasiswa sekalian, ada itu adalah hal yang sangat manusiawi. Ada terjadi sedikit kecelakaan kecil ya. Dan di pedalangan juga ada kekeliruan katanya. Ada yang sama nilainya. Iya, makanya 4 yang buat. Di pedalangan? Iya. Di pedalangan. Mohon waktu saya ini ada beberapa hal yang harus kita clearkan pada siang hari ini. Saya akan ulangi lagi Bapak Ibu semuanya para mahasiswa mohon atensinya. Tolong dimut ya, Bu. Mohon maaf. Tadi ada mahasiswa prodi musik barangkali salah menyebut nilainya Bapak karena anak ini untuk dokumen keluarga tadi kualifikasinya B. Setelah dicek kebenarannya itu A. Atas nama Fahri. Saya diprotes. Oh, nilainya mungkin salah Bu ya? Nilainya mungkin salah. Oh iya, nanti kita revisi. Bapak Ibu sekalian, anak-anak mahasiswa ya, kalau ada nilai yang keliru ya, kalau ada yang nomor-nomor ini kecelakaan-kecelakaan kecil yang memang di luar apa ininya kita. Jadi nanti silakan nanti di komplain saja ke fakultas kalau ada kekeliruan ya. Jadi saya akan ulangi penyaji 3 penyaji skripsi terbaik. Jadi Bapak Ibu, saudara pramahasiswa sekalian, penyaji skripsi terbaik 1 atas nama Nikomang Ananda Gayatri. Jadi saya ulangi, penyaji skripsi terbaik 1 atas nama Nikomang Ananda Gayatri dengan nilai 95.32. Penyaji skripsi terbaik 2 atas nama Putu Rizka Yanti dengan nilai 94.33. Dan penyaji skripsi terbaik 3 atas nama Inenga Dwija Batranaya dengan nilai 93.60. Ya, itu yang penyaji skripsi terbaik.
Kemudian tentang pedalangan, sudah dapat info dari Pak Putu, ada nilai yang memang sama, jadi saya ulangi dari pedalangan, makanya di pedalangan itu yang penyaji karya terbaik dua itu ada dua orang. Jadi yang pertama itu penyaji karya pedalangan terbaik satu itu atas nama I Putu Agus Widya Purnama dengan nilai 94,00. Kemudian ini sama juga namanya I Putu Agus Meliartawan nilainya juga 94,00. Ya, jadi nilainya sama. Jadi apakah satu-satu keduanya ini? Kemudian ada juga yang kemudian penyaji terbaik dua itu ada penyaji terbaik satu itu dua orang ya. I Putu Agus Widya Purnama dan I Putu Agus Meliartawan nilainya 94 dari pedalangan. Kemudian penyaji terbaik dua itu atas nama I Komang Arsana nilainya 93,00 dan penyaji terbaik tiga Iwayan Anom Chandrayana dengan nilai 92. Nah, kemudian untuk Pare kita akan perbaiki Pare ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita perbaiki ya tadi di sangat memuaskan mungkin harusnya kan pujian atau bagaimana, tapi sekali lagi pujian dan sangat memuaskan. Kualifikasi A dan B, A itu adalah 85 ya. Jadi saya lihat tadi itu Pare itu 83 sekian, mungkin ada kesalahan di penilaian. Jadi terima kasih koreksinya Ibu Kesegur ya. Nanti akan kita revisi dengan kualifikasi kelulusan. Jadi saya kira demikian, termasuk juga anak-anak sekalian, kalau ada nanti yang mau dikomplain, mudah-mudahan nanti di transkrip nilai saudara tidak bermasalah. Jadi kalau memang seharusnya Anda dapat A, kemudian terbacakan sekarang dapat B, mari kita perbaiki. Karena itu sangat berpengaruh kepada IP-nya Anda. Karena B itu kan 3 ya. 3 kali 6, 18. Kalau 4 kan dia 24. Jadi terima kasih Pare. Sudah diingatkan begitu ya, segera nanti kita coba cek ulang, akan segera kita perbaiki. Saya kira demikian ya Bapak Ibu, sudah hampir jam 12 masih ada rangkaian, nanti kalau ada komplain yang lain nanti kita langsung saja ke fakultas menemui saya Pak Wedi Satu atau Pak Putuliang di bagian akademik. Saya kira demikian dulu, kita berlanjut dulu acaranya, saya kembalikan kepada MC. Bagi peserta yudisium yang menerima penghargaan prestasi mahasiswa dapat mengambil piagam pada tanggal Senin 23 Agustus 2021. Kesan dan pesan peserta yudisium yang akan disampaikan oleh Imade Bayu Puser Bumi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Institut Seni Indonesia Denpasar, yang saya hormati Senat Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar beserta jajarannya, Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar atau yang mewakili, Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Institut Seni Indonesia Denpasar, Bapak dan Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia dan Pasar beserta jajarannya, Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia dan Pasar, rekan-rekan peserta yudisium Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia dan Pasar yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan yudisium Fakultas Seni Pertunjukan pada hari ini Kamis 19 Agustus tahun 2021 dengan penuh sukacita dan keadaan sehat walafiat.
Suatu kehormatan bagi saya mewakili rekan-rekan mahasiswa peserta yudisium untuk menyampaikan pesan dan kesan bagi alma mater tercinta, kebanggaan kita semua, Institut Seni Indonesia Denpasar. Setelah beberapa bulan yang lalu, kita masih mahasiswa yang sibuk berjuang, jatuh bangun untuk memberikan hasil yang maksimal dalam karya tugas akhir, kendati pun dalam keadaan pandemi COVID-19. Hari ini, kita patut bersyukur karena telah dinyatakan lulus oleh Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Sejalan dengan motonya, Guna Widya Swaka Satyam Siwam Sundaram, Institut Seni Indonesia Denpasar selalu konsisten dalam melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan kebenaran, kejayaan, dan keindahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga, termasuk keluarga besar Institut Seni Indonesia Denpasar yang meliputi pimpinan, staf, dosen, dan semua pihak yang terlibat dalam proses perkuliahan dan administrasi selama ini atas jasanya yang begitu besar kepada kami para mahasiswa yang di yudisium hari ini. Sehingga dapat menuntaskan segala sesuatu untuk mencapai gelar sarjana, dan yang terpenting dari segalanya adalah ilmu pengetahuan yang tak lekang oleh waktu. Teruntuk rekan-rekan mahasiswa, mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan Institut Seni Indonesia Denpasar, dan mari jaga dan jalin hubungan berdasarkan konsep Trihita Karana untuk menciptakan suatu linearitas dalam kehidupan. Perkenankan saya secara pribadi dan mewakili rekan-rekan mahasiswa peserta yudisium untuk memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan, tutur kata, baik perbuatan yang disengaja dan tidak disengaja. Kami mohon doa restu Bapak Ibu sekalian agar dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami peroleh sehingga dapat menjadi panutan dan berguna di tengah-tengah masyarakat. Semoga kedepannya Institut Seni Indonesia Denpasar semakin maju, sukses, dan konsisten untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan, sehingga selalu mencetak lulusan yang memajukan dan mensukseskan bangsa dan negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat berbahagia kepada para peserta yudisium. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Saya tutup dengan prama santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni ISI Denpasar. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro BAKPK ISI Denpasar. Yang saya hormati Senat Akademik, Bapak Ibu, Senat Akademik Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, yang diwakili oleh sejawat saya Bapak Sudiko Negara. Yang saya hormati Bapak, Ibu, para wakil dekan, yang saya hormati para orang tua wali, anak-anak kami yang berkenan mendampingi anak-anak kami pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen, para pembimbing, penguji, ujian tugas akhir, yang ikut bergabung bersama-sama kita menyaksikan acara yudisium pada pagi hari ini. Dan yang sangat saya banggakan, saya cintai
para mahasiswa peserta yudisium tahun akademik semester genap 2020-2021. Sebagai insan beragama, marilah tidak inti-intinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruangan virtual ini dalam rangka yudisium mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar periode semester genap tahun akademik 2020-2021. Bapak Ibu, para undangan, para mahasiswa, orang tua, wali yang sangat kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu sampai hari ini, mungkin saja di hari-hari mendatang dan entah sampai kapan, kita masih dihadapkan kepada suatu realitas sosial dan dialektika antara pandemi COVID-19 dan pelaksanaan proses belajar mengajar, terutama pelaksanaan ujian tugas akhir sebagai salah satu tahapan wajib yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya di ISI Denpasar. Pada satu sisi, pandemi COVID-19 yang penyebarannya begitu masif dan hampir tak terkendali, menghadapkan setiap orang kepada kekhawatiran akan terdampak virus yang mematikan tersebut. Sehingga penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat harus dilakukan. Dampak bawaan dari pandemi COVID-19 itu adalah adanya peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat, seperti tidak boleh berkerumun, harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bahkan semenjak tanggal 3 Juli yang lalu sampai hari ini telah diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Kita tentu patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah penyebaran COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir. Ujian tugas akhir mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar periode semester genap tahun akademik 2020-2021 dapat kita laksanakan walaupun secara daring. Bapak Ibu, anak-anak kami, para yudisium yang kami banggakan dan kami cintai. Pada hari ini, Kamis 19 Agustus 2021, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat menghadiri acara hari ini dalam keadaan baik, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berada pada salah satu acara penting bagi seorang yang menyandang gelar mahasiswa, yaitu yudisium. Yudisium merupakan pengukuhan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan pada suatu program studi atau jurusan tertentu. Yudisium merupakan agenda rutin sebagai tanda bahwa saudara-saudari para mahasiswa Fakultas Seni Denpasar telah menyelesaikan pendidikan jenjang strata atau sarjana S1 dan berhak menjalang gelar sarjana seni atau SSN dan sarjana pendidikan untuk anak-anak kami yang dari jurusan pendidikan seni pertunjukan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 bahwa secara keseluruhan anak-anak kami peserta wisuda yudisium pada hari ini berjumlah 110 orang. Dan itulah nanti pada tanggal 8 September yang akan kita ikutkan wisuda di tingkat institusi. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengatasnamakan keluarga besar Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta yudisium yang telah menyelesaikan studi dengan baik. Apresiasi juga saya sampaikan kepada peraih IPK tertinggi, penyaji karya seni terbaik, penyaji skripsi terbaik. Semoga ilmu yang didapatkan barokah dan berguna bagi nusa, bangsa, dan negara.
Saudara-saudari para peserta di Zoom yang sangat saya sayangi dan banggakan, kini kita memasuki era disrupsi, yaitu era terjadinya perubahan yang mendasar pada berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang pendidikan, digitalisasi di berbagai bidang memudahkan siswa menggali pengetahuan, belajar ilmu pengetahuan dengan mudah tanpa melibatkan guru ataupun orang tua. Hal ini sangat membantu pemahaman siswa dalam bidang kognitif dan keterampilan. Namun dalam bidang afektif, peran guru tidak dapat digantikan dengan kecanggihan teknologi apapun. Kepribadian guru yang baik sebagai teladan siswa sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter baik siswa. Fungsi guru di era disrupsi berbeda dari guru-guru pada era sebelumnya, yaitu bergeser kepada fungsi penanaman nilai-nilai etika, karakter, kebijaksanaan, pengalaman, dan simpati sosial. Karena fungsi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh mesin. Terdapat revolusi peran guru yang semula sebagai sumber belajar atau memberi pengetahuan, kini harus mampu menjadi mentor, fasilitator, motivator, dan inspirator dalam mengembangkan imajinasi, kreativitas, karakter, serta tim kerja pada generasi muda yang dibutuhkan di masa depan. Oleh karena tantangan era disrupsi ini, Fakultas Seni Pertunjukan memiliki tanggung jawab agar mahasiswa mampu menyesuaikan diri menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi begitu pesat di masyarakat. Para mahasiswa peserta Yudisium yang sangat saya hormati, pesan saya dan kami semua kepada semua peserta Yudisium bahwa dharma bakti Anda telah ditunggu oleh keluarga dan masyarakat serta negara. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena sumber belajar tidak hanya dari dosen dan kampus saja, tetapi dari segala persoalan, kesukaran lingkungan sekitar juga menjadi sumber belajar untuk kesuksesan saudara. Bapak, Ibu, para undangan, anak-anak kami semua, para disum yang saya hormati, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, salah dan khilaf adalah sifatnya manusia. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf jika selama saudara menuntut ilmu di Fakultas Seni Pertunjukan, terutama pada saat melaksanakan ujian tugas akhir sampai hari ini kita melaksanakan yudisium, terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, utamanya para mahasiswa sekalian. Untuk anak-anak kami peserta yudisium yang kami cintai dan banggakan, hari ini selesailah sudah seluruh proses dan rangkaian pembelajaran Anda di semua di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar. Seperti kata pepatah, datang dan pergi untuk sebuah cita-cita. 4 tahun yang lalu, kami terima Anda dengan penuh kasih dan sukacita sebagai mahasiswa atau keluarga besar Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar. Hari ini, Kamis 19 Agustus 1921, kami lepas Anda semua dengan hati yang suci dan muka yang jernih. Selamat jalan, selamat berjuang. Teriring doa kami, semoga kalian semua sukses dalam meniti karir dan masa depan. Tetaplah menjadi sarjana yang sujana, dan semoga ilmu yang telah kalian peroleh selama menempuh pendidikan di ISI Denpasar, terutama pada Fakultas Seni Pertunjukan, berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Ingatlah selalu dan jaga nama baik almamater kalian. Kami menanti ide-ide cemerlang dan pemikiran brilian dari saudara semuanya untuk kemajuan dan kejayaan Fakultas Seni Pertunjukan di masa-masa mendatang. Bapak, Ibu, dan para undangan, para mahasiswa peserta yudisium yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkan atas nama dekan dan keluarga besar Fakultas Seni Pertunjukan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, utamanya kepada Bapak Rektor ISI Denpasar dan para
Bapak para wakil rektor, Bapak dan Ibu pimpinan jurusan, Bapak dan Ibu dosen, penguji, pembimbing, staf fakultas semua panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya sehingga acara yudisium dan juga pelaksanaan ujian tugas akhir kita berjalan dengan baik dan lancar. Izinkan juga pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi selaku dekan Fakultas Seni Pertunjukan menyampaikan permohonan maaf sekali lagi kepada semua pihak, terutama kepada para mahasiswa, atas segala kekurangan yang saudara temui selama menempuh pendidikan di ISI Denpasar. 4 tahun lebih kurang kita bersama dalam suka dan duka menjalin komunikasi baik di dalam pendidikan formal, di dalam kampus dan di luar kampus. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin pernah saudara merasa kecewa, atau ada hal-hal yang tidak mendapatkan pelayanan secara baik. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak, Ibu, anggota Senat, para undangan, dan para orang tua wali yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Sidang terbuka Senat Akademik Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar, dalam rangka yudisium mahasiswa beserta ujian tugas akhir periode semester genap tahun 2020-2021, Kamis 19 Agustus 2021 dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Dekan beserta Senat Fakultas Seni Pertunjukan meninggalkan ruangan upacara. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya acara yudisium Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar pada hari ini, maka berakhir pula rangkaian kegiatan ujian tugas akhir mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan tahun anggaran 2021. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung, kami mohon maaf. Dan semoga kita semua selalu dilimpahkan kedamaian dan kebahagiaan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Ini sudah acara tamat-tamat. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Selamat semuanya. Selamat.